Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam sedor dari CV Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita update stok yang Predator sama Mosser teman-teman. Nah ini yang pada tanya OD38 yang ready di CV Sodor. Nah ini ada 3 unit yang ready. Ada unit senapan angin Mosser OD38 magazin, ada unit senapan angin Predator OD38 tumpuk, ada juga unit senapan angin Predator monolet OD38. Nah ini yang kawan-kawan pada nanya yang pakai chamber monolet. Nah sekarang udah ada ready ya, menggunakan laras pendek, panjang laras kurang lebih ya 50 cm ya teman-teman. Yang pakai chamber tumpuk ini panjang laras kurang lebih 60 cm, mosernya kurang lebih panjang larasnya juga 60 cm. Oke mantap sekali, ini nanti kita jelaskan sedikit speknya satu persatu dan juga tentunya harganya ya. Mantap sekali ya teman-teman, nanti disimak baik-baik tentang spek dan juga harga dari ketiga unit ini nanti ya. Oke mantap, seperti itu, sebelum kita baca spek dan juga harga, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, dan juga tampilkan komen terbaikmu karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan satu buah unit senapan angin gratis dari CV Sodor. Oke mantap sekali, seperti itu, langsung saja kita simak videonya berikut ini, check it out. Oke, yang pertama kita bahas yang bagus dulu ya teman-teman. Nah ini yang baru saja ready, baru saja jadi, baru saja tiba di CV Sodor, ready kembali, yaitu adalah unit senapan angin Predator OD38 monolight. Nah ini chambernya kelihatan pakai chamber monolight, tidak tumpuk lagi ya, mantep banget ya teman-teman. Untuk harganya kita kasih tahu terlebih dahulu, untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja cukup Rp3.300.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazin, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Kalau beli unit sama teleskopnya aja harganya cukup Rp3.600.000 saja. Kalian udah dapat teleskop gamu ukuran 39x40. Kalau beli unit sama pompanya aja harganya cukup Rp3.700.000 saja. Kalian udah dapat pompa HMS 4000 PSI dan juga tentunya ada kelengkapan tas dan lain-lain tadi ya teman-teman. Kalau beli paket full set harganya cukup Rp4.000.000 saja. Kalian udah dapat semua kelengkapannya, ada teleskop gamu, ada juga pompa HMS dan juga kelengkapan tas dan lain-lain, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya. Mantap sekali, itu dia untuk harga dari unit senapan angin Predator OD38 monolet ini. Tentunya untuk unit ini juga udah kita tes akurasi dan juga udah lulus tes akurasinya, siap dijual ini ya teman-teman. Pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules. Oke ya teman-teman. Nah untuk larasnya ini menggunakan laras pilihan dari CV Sodor. Panjang laras kurang lebih 50 cm, jarak ideal ya buat 30-40 meteran udah oke sekali ya teman-teman. Buat big game ini sangat-sangat cocok sekali, apalagi yang pakai tabung OD38 ini, powernya pastinya juga mantap sekali. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules, larasnya banyak dari bahan baja, pakai OD13, alur 12, kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm. Pokoknya yang pakai kaliber 4,5 hanya ada di CV Sodor ya teman-teman, tidak ada yang lebih dari 4,5 mm. Kita jualnya kaliber 4,5 mm semuanya, dari PCP Jawa sampai Predator sampai bocap efek, semuanya kita kaliber 4,5 mm. Oke mantap sekali. Nah untuk serobongnya ini juga udah pakai serobong, ini pakai serobong D19 ini kayaknya ya teman-teman, mantap sekali. Jadi larasnya luar udah dilindungi dengan serobong, dan juga untuk yang dalam perawatan larasnya di alurnya, kalau udah cocoknya pakai Hercules, Hercules terus ya teman-teman, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya. Kalau untuk perawatan kedua, kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan, nanti alur kalian biar bersih dan juga akurasinya biar membaik kembali. Oke mantap sekali. Depan sini juga ada drat buat pemasangan perdam ya teman-teman. Nah ini ada drat buat pemasangan perdam, ini ada juga majel alias penutup larasnya, mantap sekali. Jadi ada dratnya di dalam, kalian nanti dapat perdam OD38, perdam UQ Ultimate, perdam super senyap dari CV Sodor. Oke mantap sekali ya. Nah untuk
tabungnya teman-teman, untuk tabungnya ini menggunakan tabung OD38. Kapasitas saman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI. Kapasitas tersebut kalau setelan paling irit ya, buat paling banyak ya 30 kalian setelan paling irit ya teman-teman. Tabung OD38 D32 memang hasilnya tidak banyak, kayak bocap ya teman-teman, soalnya memang dia tabung kecil ya, ruangannya memang kecil seperti ini ya teman-teman. Ini OD38 banyak dari dural, setelan paling irit ya paling 30 kalian saja ya teman-teman, seperti itu. Memang tidak bisa banyak sampai 100 kali, nah itu tidak bisa, palingnya 30 kalian ya, itu udah paling banyak biasanya ya teman-teman. Nah ini tabungnya pakai tabung OD38, untuk ngisinya di amannya saja ya teman-teman, biar silnya ada di dalam sini biar awet. Nah kalian isi di 2700-2800 PSI. Nah untuk habis menembak lebih amannya disisakan ada di 1500 PSI ya. Jadi kalau habis menembak jangan sampai dihabiskan sampai nol, disisakan lebih amannya ada di 1500 PSI, dan juga kalian di 1500 disimpan berbulan-bulan pun juga masih aman ya teman-teman, seperti itu. Kami kirim juga dari sini, biasanya angin di 1500-an. Kalau sampai sana masih ada yang bocor, mohon maaf sekali ya, kita udah usahakan semaksimal mungkin dari sini ya, kita gak tahu di jalan itu bagaimana, terkena panas, hujan, dan juga biasanya tertumpuk barang-barang lain ya, mohon maaf sekali ya teman-teman. Kita udah antisipasi bawakan spare part cadangannya juga. Oke, mantap sekali seperti itu ya teman-teman. Nah untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di depan sini ya teman-teman. Nah ini manometernya ada di depan, kalian bisa lihat tekanan angin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa. Oke, mantap sekali. Nah untuk chambernya, dia menggunakan chamber monoled ini dari Badural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya, ini bukan pakai chamber tumpuk lagi, pakai chamber monoled banyak dari Dural seri 6 semi CNC. Untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Cancel kokang pun juga udah ada, cancel kokang ada di sebelah kiri ya teman-teman. Nah kalian kalau cancel menembak tinggal tarik cancel kokangnya. Oke, untuk triggernya menggunakan trigger match, sudah ada safety trigger di chambernya. Kalau dorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Untuk popornya teman-teman, ini belum menggunakan popor lipat ya teman-teman, masih menggunakan popor CTR, bisa maju dan mundur juga. Setelan powernya ada di luar, kalau pengen keras powernya diputar saja ke sebelah kanan, kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri ya. Mantap banget, ini tabungnya juga udah dilindungi dengan rush, ini tidak hanya buat variasi, bisa juga dipasangin laser atau senter yang ada di samping-samping sini. Ini ada relnya ya, di bawah sini pun juga ada rel buat pemasangan bipodnya. Oke, mantap sekali, itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin Predator OD38 monoled ini ya teman-teman. Di kalian yang menunggu Predator OD38 monoled, ini sekarang udah ready kembali dengan laras pendek seperti ini. Oke, mantap sekali, terima kasih, kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ini yang pakai chamber tumpuk seperti biasa ya, stok yang kemarin ya ready sebelum monoled ya, chamber tumpuk seperti ini ya teman-teman. Nah pastinya kalian juga udah gak asing ya teman-teman. Oke, untuk Predator OD38 yang pakai chamber tumpuk ini, untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja harganya cukup Rp3.200.000 saja, kalian udah dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS. Kalau beli unit sama teleskopnya aja cukup Rp3.500.000 saja, kalian udah dapat teleskop gamu ukuran 39x40. Kalau beli unit sama pompanya aja harganya cukup Rp3.600.000 saja, kalian udah dapat pompa HMS 4000 PSI dan juga kelengkapan tas dan lain-lain tadi ya teman-teman. Kalau beli paket full set harganya cukup Rp3.900.000 saja ya, mantap sekali, kalian udah dapat pompa HMS, teleskop gamu, dan juga kelengkapan lainnya, udah full set kalau harga Rp3.900.000, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk Predator OD38 tumpuk ini, dia menggunakan laras dari bahan baja pakai OD13, alur 12, panjangnya kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 40 cm
lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini juga sama, menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Jadi ini cocok sekali buat big game. Memang pakai chamber tumpuk, dia untuk keluar anginnya lebih besar ya teman-teman dari yang monolet, soalnya ruang ledaknya ya kecil seperti ini ya teman-teman, langsung dari selang transfer menuju ke dorongan valve-nya langsung besar sekali, biasanya keluar pelurunya seperti itu. Makanya yang OD38 pakai chamber tumpuk, FPS-nya memang tinggi-tinggi ya teman-teman. Jadi ini memang cocok sekali buat bikin buat buruan besar seperti itu ya teman-teman. Untuk larasnya ini menggunakan laras kaliber 4,5 mm juga. Kalau kena area fatal, kena area kepala, hidung, mata, apalagi ya area intimnya, pasti akan tumbang ya teman-teman. Kalau sekelas baby ini juga sangat-sangat cocok sekali buat big game, soalnya pakai chamber tumpuk memang identik dia buat big game. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Untuk perata larasnya seperti biasa, jangan digonta-ganti untuk pelurunya. Kalau udah cocok pakai Hercules, Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai Canon atau yang lain ya teman-teman. Nanti alur kalau gak cocok, alur kalian bisa rusak ya, tidak bisa dipakai lagi. Kalau cocok gak apa-apa, diganti dengan yang cocok gak apa-apa. Tapi ini memang dari sini cocoknya pakai Hercules seperti itu. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Kita lanjut ke tabungnya. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung OD38, kapasitas aman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI ya. Setelan paling irit juga bisa paling 30 kalian ya, sama kayak tadi ya teman-teman. Tapi biasanya malah agak boros yang pakai chamber tumpuk ini ya. Untuk manometer ada di depan sini, pengisian anginnya juga udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk tabungnya ini bahannya juga dari Dural ya, mantap sekali. Untuk tabungnya juga udah ada, dilindungi dengan rush. Ini tidak hanya buat variasi tapi juga ada fungsinya. Di samping-samping ini ada kayak rail, ini bisa dipasangin laser atau juga bisa dipasangin senter. Biasanya kalau kalian ada bisa ya teman-teman. Kalau yang bawah bisa dipasangin bipod ya, mantap sekali. Jadi ini yang bawah kayak ada railnya, ini bisa juga dipasangin bipod. Oke, mantap sekali. Untuk chambernya menggunakan chamber tumpuk seperti ini ya teman-teman. Pembuatan juga kategori ini udah semi CNC. Tarikannya menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Cancel kokang ini bisa diletakkan di kanan dan juga bisa diletakkan di sebelah kiri. Untuk triggernya menggunakan trigger match, udah ada safety trigger ya juga. Kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Mantap banget ya teman-teman. Nah, ada juga dua safety-nya. Kalau lebih amannya biasanya pakai cancel kokang ya, kalau gak mau ribet pakai safety trigger pun juga bisa ya. Untuk popornya ini belum popor lipat, masih menggunakan popor yang biasa. Ini yang varian popor cangkul ya teman-teman, tinggal satu unit ini yang pakai popor cangkul. Ini belum popor lipat, setelan powernya udah di luar. Kalau diputar ke sebelah kanan dia nambah powernya agak kenceng lagi, kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Untuk rail teleskopnya yang atas ini pakai rail 11, yang bawah juga pakai rail 11, jadi atas bawah bisa dipasang semuanya. Oke, mantap. Itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin Predator OD38 pakai chamber tumpuk ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin Moser OD38 yang paling murah meriah di kelas OD38 ya, Moser ini ya teman-teman. Yang pengen Moser OD38 yang udah pakai magazine, nah ini ada ready sekitar 5 unit saja ya, mantep banget. Oke, untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja cukup Rp2.300.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, ganjal peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS ya teman-teman. Tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Kalau beli unit sama teleskopnya aja cukup Rp2.600.000 saja. Kalian udah dapat teleskop gamo ukuran 39x40. Kalau beli unit sama pompanya aja harganya cukup Rp2.700.000 saja. Kalau udah dapat pompa HMS 4000 PSI. Kalau beli paket full set harganya cukup Rp3.000.000 saja. Kenapa kok harganya sampai selisih jauh? Ya memang yang Predator banyak semuanya dari
dural dan juga dari baja, dari besinya juga ya teman-teman. Kalau unit Moser, ya ini dia popornya masih pakai popor kayu, dan juga untuk tabungnya sama menggunakan tabung D38. Ya memang ini ya teman-teman lebih agak murah, soalnya memang bahannya beda ya teman-teman. Predator semuanya dari ada yang besi dan juga ABS ya teman-teman. Kalau Moser masih pakai kayu seperti ini ya, itu bedanya kenapa kok harganya sampai selisih jauh ya teman-teman. Bahannya pasti juga beda, bentuknya pun juga beda ya, mantap sekali. Nah ini untuk Moser, dia menggunakan chamber tumpuk identik yang Moser punya ya teman-teman. Chambernya kecil seperti ini, ini juga bahannya dari dural ya, mantap sekali. Pembuatan masih manual ini ya teman-teman. Tarikannya udah pakai tarikan seat lever, ini bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Chambernya memang kecil seperti ini, identik dengan Moser yang memang ciri khasnya seperti ini ya teman-teman. Nah untuk setelan power juga udah ada di belakang sini ya teman-teman, mantep banget ini setelan powernya. Kalau pengen kenceng diputar saja ke sebelah kanan, kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri. Cancel kokang pun juga udah ada, cancel kokang ada di sebelah kanan sini. Oke, mantep sekali ya teman-teman. Untuk manometer juga kelihatan ada di sebelah kanan sini ya, mantap sekali. Untuk pengisian anginnya ada di depan sini, dia udah menggunakan mini coupler, tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya, jadi tanpa ribet, tanpa ada coupler tambahan lagi, ini pakai mini coupler ya, mantap banget. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung D38, bahannya dari dural, kapasitas sama anginnya ini ada di 2700-2800 PSI. nah ini tabungnya juga tabung dari bahan dural, pokoknya yang D38 memang enaknya pakai dural. Kalau yang D32, D28 itu biasanya pakai stainless ya teman-teman. Kalau dipakai stainless tabung D38 dia lumayan berat ya, seperti itu. Untuk popornya ini Moser menggunakan popor klasik, bahannya dari kayu mahoni. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Untuk laras ya, dia menggunakan laras pilihan dan juga dari Sevia Sodor. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 30 meteran lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Jadi ini buat big game juga sangat-sangat cocok sekali. Memang enaknya Moser ya buat buruan-buruan besar ya teman-teman, buat jarak 30 meteran kayak buruan babi ini sangat-sangat cocok sekali. Kalau buat jarak long range, jarak jauh memang agak kurang cocok, soalnya memang powernya power besar dia teman-teman. Jadi buat big game, buat buruan kayak babi sekelas itu, ini sangat-sangat cocok sekali. Oke, mantep banget ya teman-teman. Ini chambernya tenang saja, bisa juga dipasangin teleskop, ini ada rel teleskopnya juga, rel 11 ya teman-teman. Semua teleskop bisa masuk kecuali yang Picatinny. Oke, mantap banget. Untuk larasnya ini banyak juga dari bahan baja, pakai OD13 alur 12, kaliber menggunakan kaliber 4,5 mm. Biasanya Moser ini belum ada serobongnya, kalau yang OD38 ini udah pakai serobong ya teman-teman. Nah ini udah ada serobongnya, pakai serobong OD19 atau kayak ya OD16 ini ya, mantap banget. Ini udah ada serobongnya juga. Oke, dan juga untuk triggernya menggunakan trigger klasik, udah ada safety triggernya juga, ini mantep banget teman-teman. Kalau dorong ke kiri dia otomatis kunci, kalau ke kanan dia normal lagi. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah ini Moser termasuk yang udah modern, pakai tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Oke, mantap sekali, itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin Moser OD38 ini. Nah, sekian, terima kasih. Oke ya teman-teman, itu dia sedikit rekomendasi buat teman-teman yang pengen unit senapan angin pakai tabung OD38. Nah ini ada 3 ready unit senapan angin, Predator OD38 pakai chamber monolet, Predator OD38 pakai chamber tumpuk, dan juga Moser OD38 ya. Kalian minatnya yang mana, sukanya yang mana, langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Pembayaran bisa juga COD bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Oke, mantap, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jodoh dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.